warga Malaysia, Melayu, Cina, India yang hidup di Malaysia, kita semua adalah keluarga. Jadi, adakah semua sudah tahu apa itu sebenarnya keluarga? Ramai di antara kita pada masa ini mengaku mengetahui apa itu keluarga. Tetapi, pada hakikatnya, kita masih lagi belum melazimi apa itu sebenarnya keluarga. Jadi, apa yang dimaksudkan keluarga? Adakah pecah belah di antara budaya, agama dan masyarakat itu dinamakan sebagai keluarga? Atau adakah sifat hidup puak-puak itu dinamakan sebagai keluarga? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Jika kita lihat kembali unduran masa dahulu, negara kita menjadi maju adalah disebabkan kita bersatu. Dan negara kita diangkat sebagai negara yang aman adalah disebabkan sikap kita yang damai. Jadi, adakah kita sanggup melihat negara yang kita perjuangkan ini dihina oleh bangsa bumi yang lain? Tepuk dada tanya sendiri kerana semua pilihan itu milik kita. Jadi, kepada semua warga Malaysia, ayolah kita semaikan cinta sesama bangsa, agama dan masyarakat kerana kita saling melengkapi. Dan sebab itulah kita adalah keluarga Malaysia.